memang Bilar mau lamar Lesti. Insya Allah. Garcep Rizky Bilar bawa sang ibu langsung ke lamar Lesti. Malam beneran emang? Bener, besok pagi. Masya Allah. Jadi gimana, Dil? Hai hai guys, ketemu lagi dengan kabar terbaru Lesti Bilar. Tentu yang terupdate dan terbaru ya guys. Hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tak bisa dipungkiri lagi. Setelah ayah Lesti memberi lampu hijau, rupanya keduanya semakin intens menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Ketika para sahabat pun ditanya mengenai hubungan keduanya, terutama tentang hebohnya Bilar yang akan segera melamar Lesti Kejora, sahabat bilang insya Allah. Lalu bagaimana dengan Bilar pun yang selalu bilang teman di setiap diwawancara infotainment? Ternyata si Bilar diam-diam menghanyutkan karena sehari kemarin Lesti bertemu dengan Bilar secara diam-diam. Salah satu buktinya yang menunjukkan adalah mereka sama-sama memakai jam tangan couple diantar Bilar ke podcast Atta Halilintar. Dan yang paling mengesankan dan bikin baper para penggemar Lesti Bilar adalah ketika Bilar mengajak sang bunda langsung ke rumah Lesti. Mau apa mereka? Kok Bilar bawa ibunya temui Lesti? Lamarankah? Bagaimana menurut kalian guys? Dalam unggahan di feed Instagram dewedewi9803 yakni ibu Bilar, nampak Lesti dan ibu kandung Bilar. Lesti nampak memeluk erat mama mertuanya tersebut. Maaf, calon mertuanya itu. Kemudian ibunda Bilar menuliskan caption bersama Lesti Kejora. Nampak mereka tersenyum bahagia ke arah kamera. Lalu apakah yang mereka lakukan? Namun tak selang lama unggahan tersebut telah dihapus oleh ibu Rizky Bilar karena tak ingin memicu hal yang tak diinginkan. Sehingga netter banyak yang mempertanyakan kenapa postingan antara Lesti dan ibunda Bilar itu dihapus. Inilah sebagian komentar netizen. Jadi ntar kalian kalau udah lihat komentar dari para netter ini terkait unggahan terbaru kedekatan dan keseriusan hubungan antara Bilar dan Lesti ini, kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.